Dah boleh buka ke? Jom, hamba dah lapar, adik. Apa ni, bang? Abang ada jam pun tak boleh nak tengok ke? Relaxlah. Baru pukul berapa nak buka ni? Ha, kita dah dapat order baru tau. Order apa? Dia order puding roti dengan salmon panggang. Kak Maimun mana? Tak, dia tak sampai lagi. Kalau ada apa-apa barang yang tak cukup kat dapur, so Kak Maimun pergi belikan. Tapi abang, Kis rasa abang kok kena cakap sebab Kis kan chef. Yelah, chef. Bonus raya ni. Dah boleh dah ni kan? Bukan saja bonus, Kis. Kalau macam ni, duit hantaran pun abang dah sediakan. Hantaran? Sakit. Hantaran? Apa ni, bang? Bergurau. Tintong, pasti ada seseorang di depan pintu. Mestilah. Takkan binatang pula ada kaloceng. Cuba pergi tengok. Kis, kalau dapat kakak macam Maimun, Kis suka tak? Tak tanya je, saja tanya. Suka tak? Bolehlah. Pada abang okey apa? Cuma nampak tua sikitlah. Kuang hasam! Tak, kadang-kadang, Cik Ernie, silakan. Ernie Zakri! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Kis, yang berlaku untuk watak bawang merah tu ni lah. Jangan. Kita tengok. Kak Maimun tengok ke? Kita tengok. Geng okey, ha? Tadi Amy ada order apa? Yes? Puding roti. Puding roti, okey. Saya tak sabar. Tapi sebenarnya Amy tertanya-tanya. Korang kalau nak masak pakai macam ni ke? Kenapa? Tak kena ke? Biar betul. Kita ni nak masak untuk orang yang special. Tak apa. Dekat sini sebut je sampai. Sekejap. Tapi Annie nak request. Kalau nak pakai mesti special, nampak cantik macam chef. Nak kena ada topi. Kalau apron saja tak boleh ke? Tak boleh, Kak Maimun binti Jola kena pakai itu. Baik, saya akan usahakan. Saya akan pastikan. Lagi ada apa-apa yang tak kena ke? Selagi korang tak pakai, pakai yang menepati citarasa I, I takkan beli makanan korang. Kalau cakap, Kis, carilah. Maimun. Pergilah. Sana. Pakailah apa-apa ke topi ke bagi nampak macam nak masak tu. Tak apa, sini cakap je sampai. Okey, go. Tapi Syuk, awak tak nak tukar baju ke? Saya tak apa. Saya memang jaga bahagian pengurusan je. Saya tak masak. Lagipun pakaian saya okey. Kalau nak tukar pun tukar rupa saya. Betul, saya setuju pak yang itu. Itulah. Cuma kalau boleh saya nak tanya satu benda lah kat Cik Ernie. Cik Ernie kalau makan ayam tu, Cik Ernie suka makan bahagian apa? Saya bahagian apa-apa pun saya okey. Tapi dada lah kot. Dada? Saya sebenarnya suka buntut. Tapi bila saya nampak Cik Ernie, saya lebih suka kepak ayam. Kepak? Kenapa? Sebab saya tak sabar nak kepak-kepak kebun-kebun dengan Cik Ernie. Cik Maimun binti Dola. Ya. Ni macam mana nak masak ni kalau topi macam ni? Ni boleh adjust. Dia letak kat belakang telinga macam ni. On. On, special. Okey. Jangan kacau. Okey ke cik ni? Semua okey ke? Allah. Tak apa. Itu semua magic. Semua dia sampai. Semua ni semua okey ke? Okey. Tak nampak pula. Sorry. Tak nampak pula. Okey, sekarang baru saya puas hati. Tapi saya nak kena tengok juga macam mana cara korang masak. Boleh
ini chef dia. Oh, ini chef dia. Ini pembantu dia. Okey. Silakan, silakan. Jom. Okey, sekarang ni kita nak masak puding roti. Okey, mula kita akan buat kuah dulu. Boleh. Kak Mun, potong roti. Okey, kena potong kecil-kecil kan supaya? Supaya senang nak susun. Mesti dah tu. Saya dah tahu dah. Kak Mun dah cuci tangan tadi kan? Cuci! Dah. Okey, kita masakkan susu. Ini susu betul ke susu? Susu. Okey. Okey, lepas tu kita masukkan 160 gram gula. Berapa ratus? 160. Okey, sebab orang yang saya nak bagi makanan ni dia tu memang manis. Tak payah tak boleh manis pun tak apa. Cik Ernie, Cik Ernie suka tak makan puding roti ni? Saya memang suka tapi saya buat saya order dekat you guys ni sebab saya tahu yang orang yang saya nak bagi makan tu pun memang sangat suka puding roti. Jangan main-main tau. Kis ni pandai tau buat puding roti. Sedap. Cik ni nak bagi siapa yang special sangat ni? Tak, dan nama pun special. Takkanlah saya nak bagi-bagi tahu awak. Oh, betul juga. Cuma nak tahulah Cik ni. Kenapa Cik ni macam seorang yang pentingkan betul? Teliti betul saya kebersihan. Bukan apa, Syuk. Dan nama pun orang ni special. Jadi saya tak naklah nanti tiba-tiba dia makan sikit perut ku. Nanti cirit birit ku. Sebab tu saya suruh Kak Mon minta jola tadi pas tangan. Okey, sekarang ni kita nak masukkan roti dalam ni. Aturkanlah. Cik Ernie, kalau Cik Ernie nak membantu, nak ambil pengalaman, nak buat sama-sama pun tak ada masalah. Oh, boleh ke? Tapi saya lagi rela duduk di dapur saja. Macam ni. Dan tengok-tengok. Lihat saja. Saya suka hanya melihat dan saya hanya mahu melihat awak yang menyusun roti ini. Lepas tu roti tu kena susun satu-satu ya, Kis, kan? Begitu. Tak apa, tak apa. Nanti Kak Mo dah cuci tangan tau. Okey, silakan. Saya duduk di sini pula. Okey, boleh. Tak sangka eh, Memun. Untung siapa yang dapat Cik Ernie ni kan. Dah lah pandai menyanyi, pembersih pula tu. Syamil. Syamil pun. Siapa-siapa Kak Mun sebut tadi? Syamil tu jiran Kak Mun. Dia pandai nyanyi. Cik ni, alang-alang adik saya dah tolong buatkan puding roti tu kan. Dia kata dia minat betul lagu Cik Ernie masa dalam Bawang Putih Bawang Merah yang nyanyilah tu. Sikit. Nyanyilah sikit. Ya, Kis. Betul ke? Kalau Cik Ernie nyanyi, mesti dia buat lagi sedap puding ni. Okey, saya sikit je. Buai laju-laju, buailah diriku. Buailah laju gembiranya hatiku. So, sekarang ni Kis nak buat apa? Sekarang ni kena gaul bahan-bahan tadi sampai rata. Lepas tu dah siap kita masukkan kismis dalam roti ni. Cik Ernie jangan risau. Kita orang akan buat yang paling special untuk Cik Ernie. Sebab tu lah saya order dengan awak. Macam mana Cik Ernie beritahu pasal pesan makan ni Cik Ernie? Saya tengok kawan saya ada order. Lepas tu dia bagi tahu saya. Dia kata, kalau kau nak order untuk someone special, kau order je dekat diorang ni. Itu saya order tu. Terima kasih. Sama-sama. Okey, silakan. Okay. Sekarang ni kita nak masukkan kuah dalam roti. Dapat cara yang paling mudah. Okey. Lepas tu, kita letak butter ni. Okey. Okey. Okay. Saya suka. Alright. Ni letak. Okey. Saya nak check dulu. Mana tahu ada apa-apa dalam ni? Okey, saya dah buka. Okey. Okey, lulus. Rasa kena lebih jelas masuk terus dalam ni. Okey, jadi. Tu berapa minit tu? 30. 30 setengah jam. Okey. Betul, sebab kalau 20 minit takut berkuman. 10 minit kuman datang. Dah siap. Nampak tu. Tengok saja dah tahu sejap. Jangan main-main. Cik Ernie, main-main tengok.
Saya dah kata adik saya ni memang handal kan kiss kan? Sekejap, sekejap. Tadi saya suruh Atuk kan kiss me. Sini kan saya suruh buat susun-susun cantik. S. Saya suruh susun tadi kan. Ni mana ni kiss me bertegabu-tegabu ni? Apa ni? Lepas tu rasa ni. Sekejap, Maimo. Saya tak tahulah tadi Maimo cakap, saya tengok pun rupa dah cantik. Tapi saya tak tahulah sedap ke tidak ni saya nak kena rasa ni. Tapi yang satu lagi saya tak puas hati ni. Yeah. Tengok dapur-dapur ni. Ya Allah, ya Tuhan ku. Awak nak beli kapas selam lah, nak itulah ini. Awak tak tolong ke semua ni nak cuci ni? Nampak tak? Ni apa ni? Kulit-kulit telur ni? Saya tak perasan pula. Kak Uzzah, Kak. Biasa abang, kalau kulit telur. Ini kalau customer awak yang lain tengok dia, saya tak tahulah macam mana. Ya Allah, tengok. Encik Ermi, tak apa dengan saya. Saya akan settlekan. Memang-memang. Biasanya kalau kulit telur tu, kita orang tanam. Ya Allah, ini ni tengok ni. Ni apa ada serbuk-serbuk roti lah ini? Ya Allah, ini tak kemas. Kejap. Tak ada apa, tak ada apa. Saya nak berbincang. Maimon? Ya, saya. Ikut saya sekejap. Pergi mana? Saya nak kena tegur ni awak ni, Cik Maimon. Sebagai seorang penjual, sebagai seorang kita yang berniaga, kita tak boleh nak marah-marah customer. Sebagai seorang pekerja, saya juga ada hak untuk bersuara. Hak asasi manusia. Ya, tapi awak tak pernah dengar ke? Customer is always right. Kita kena ikut. Seboleh mana, kita ikut je. Lagipun apa yang dia cakap tu betul. Dia tak nak benda-benda kotor. Saya serius ni. Saya kat luar saya boleh bergurau. Tapi bila bab masakan, bila bab makanan, pesan makan, saya kena serius. Kalau tidak, takkan saya boleh berjaya sampai macam ni. Awak kena layan Cik Ernie baik-baik. Ingat pesan saya. Customer... right always, forever. Sekarang kita nak buat salmon panggang. Mm-mm. Tapi... mana Kak Mun? Kak Mun! Mana Kak Mun ni? Kak Mun! Ingat ya, customer is always right. Kalau buat lagi, siapa yang bab-bab, syuk. Kak Mun, Kak Mun okey ke? Okey. So, sekarang ni kita... Kak Mun, topi. Aneh. Saya pakai topi. Baguslah. Jadi sekarang ni, Kak Mun, potong lemon. Potong? Lemon. Lemon. Cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan. Oh, begitu sahaja. Ni dah basuh dah. Kes ni dah basuh dah. Cuk. Kenapa? Maimun nak potong. Okey, jom kita tengok. Silakan. Tara. Bersih. Tadi tak potong, sekarang dah potong. Bersih. Lepas kita masukkan dua ketul ikan salmon dekat pinggan. Cukup ke Cik Ernie kata nak makan orang istimewa? Yang orang special tu dia memang cukup. Cukup ni je. Okay. Satu. Perak. Okay. Sayang tak? Sayang. Sayang. Okay. Lepas tu kita letak lada hitam. Ada cara dia. So, saya suka setakat ni saya suka. Okey. Letak. Bismillah. Lain macam. Sebiji kan? Sebiji. Macam yang luar tu. Okey. Jauhkan dia. Nak sebatikan rasa masam dan juga pepper tadi tu. Saya orang yang paling pandai potong bawang. Okey. Nak tengok? Boleh. Begini. Kak Mun, macam mana nak makan kalau bawang besar macam ni? Besar now. Ni mesti kena ada cara. Bawang tu kadang-kadang ada yang orang dadu ke apa. Chop. Chop. Saya potong dadu. Potong dadu. Sebab saya tak naklah orang kesayangan tu dia takut dia tercekik. Betul. Jangan risau. Maimun ni memang pandai betul. Dah boleh mula masak? Dah. Okey. Oh, yang ni awak nak masuk. Okey. Okey, sekarang kita masukkan salmon. Dia tak hancur tau. Kalau tak nanti hancur hati dia tengok salmon tu. Tanya Isa, salmon kami salmon terbaik. Nak saya repeat ke salmon apa? Salmon kan? Ni berapa lama pula ni saya nak kena tunggu ni? Kita tunggu dalam 5 minit. Oh, 5 minit je. Sebab kita nak terlalu overcook.
Sekarang kita garikan dia sikit je 2 minit. Dah. Sebenarnya yang bawah ni untuk hiasan dan menyedapkan makanan. Okey, kita tapuk kita punya bawang tadi. Hiasan dalamannya dek. Aspalela ni. Aspalela pun boleh. Cedok dia buat masuk. Belum. Jangan risau, kami akan pentingkan semua kebersihan. Sebelum kita nak cedok, kita kena ni. Buat macam ni dulu. Yes. Supaya dia tak melekat bila angkat nanti, kalau melekat hancur. Guna spatula tu kan? Lepas tu kita potong strawberry dulu. Oh, ada strawberry. Ada, ada. Ingat biasa-biasa ke bersama makan? Bersama makan ni orang tu BBB. Bukan biasa-biasa. Dia kena sengau sikit. Bukan bishy-bishy. Adik saya ni memang sangat berbakat. Dia masa umur 5 bulan dah start pegang pisau. Dia memang berbakat. Mana penakutlah 5 bulan pegang pisau. Dia pegang pisau mainan itulah. Dia memang minat memasak. Macam itulah. Okey, alhamdulillah. Dah nak siap dah ni. Itulah. Sikit lagi pun. Nak dekat berbuka dah betul, ni. Betul. Nak hantar dekat dia ni. Cik ni nak pergi berbuka dengan dia dekat mana? Adalah somewhere special. Dekat KL jugalah. Dekat sini je. Patut nak berbuka dekat Sabah ke. Tak ada lah. Okey, sebenarnya kuah ni kita dah buat dulu. Sebab ni dia punya resipi secret. Oh, ini tak boleh bagi. Betul kita orang nak berniaga apa? Cuba. Sebenarnya tak sikit mana, susu je tu. Tak, ada lagi. Oh, ada lagi. Okay. Dia memang kena tuang sampai nampak roti ni tenggelam ke? Atas tu je kita. Atas tu. Lepas tu kita letak strawberry. Nak banyak ke nak sikit? Banyaklah. Banyak. Okay. Apa tu? Buang habuk. Tak, kadang-kadang kita nak buang habuk tapi tiba-tiba tertinggal air liur kita di situ. Betul. Oh, itu yang saya tanya tu apa tu? Oh, okey. Sorry. Okay. Sekejap. Okey. Saya nak bagi kat cik ni pun. Syuk. Ya? Tak payahlah sampai pakai sarung tangan. Oh, tak. Ini bukan sebab saya jaga kebersihan. Abi? Saya jaga halal haram. Okey. Okey. Terima kasihlah cik ni Semoga orang yang istimewa tu dia sukalah dengan terima kasih makan. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada korang semua. Maaflah kita cerewet sikit. Tapi satu je kita nak cakap lagi. Ni yang sepa-sepa ni tolonglah kemas ya. Baik, lepas ni memang kami nak bersihkan rumah ni sekali. Ya, Cik Moon semua kemas-kemaslah ni, strawberry ni apa semua ni terima kasihlah banyak-banyak. Sama-sama. Jumpa lagi. Selamat berbuka semua. Ya, selamat berbuka. Kis, jangan marah. Orang tertegur benda yang betul. Itulah. Satu je benda dia. Simple je. Kalau kita pakai tudung, dia tak perlu pakai topi. Betul lah, abang. Kita dalam hidup ni kena banyak bersabar. Itulah. Abang kalau tak sabar, dah lama abang terkam Ernie tu. Maksudnya, sabarlah. Kita faham dah apa maksud abang. Sabar tu penting, kebersihan tu pun penting juga. Ya, sebab sabar itu separuh daripada iman. Betul. Cuk. Aha. Kita sekarang ni dekat nak berbuka, tapi kita bertiga ni nak makan apa? Aha. Kita dah tak ada makanan yang kita masak untuk kita. Aha.